Halo, apa kabar sahabat Kicau Mania? Jumpa lagi di Geopabit Farm. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips cara ampuh mengatasi murai batu yang low dalam seminggu. Oke teman-teman sahabat Kicau Mania, bagi yang sudah mengikuti channel ini, saya doakan kalian panjang umur dan murah rezeki. Oke sahabat Kicau Mania, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita bahas tentang ulasan kita kali ini. Ngebatman atau ngelowo merupakan sifat bawaan dari murai batu. Ngelowo merupakan tindakan di mana murai batu menurunkan kedua sayap dan menekuk lehernya. Perilaku ini merupakan kondisi serius yang harus segera diatasi. Kenapa? Karena agar tidak menjadi kebiasaan. Sifat ini seringkali membuat kita geram, apalagi baru digantang saat ketemu musuh, bukannya beradu kicauan, ternyata malah ngelowo. Jika murai batu sudah ngelowo di arena lomba, maka dapat dipastikan murai batu Anda tidak akan berbunyi dan hanya akan menabrak-nabrak jeruji untuk mengejar murai batu lawannya. Jadi, apa penyebab murai batu ngebatman atau ngelowo? Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi murai batu ngebatman atau ngelowo, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebabnya. Jika kita sudah tahu mengenai penyebab murai batu ngebatman, maka kita akan semakin mudah untuk mengatasinya. Karena tips yang saya bagikan ini, saya sesuaikan dengan penyebabnya masing-masing. Sahabat Kicau Mania, tenang saja, mengatasi murai batu ngelowo ternyata tidak sesulit yang Anda bayangkan. Penyebab yang pertama adalah OB atau over birahi. Penyebab utama murai batu ngelowo adalah kondisi birahi tinggi namun tidak disertai tenaga yang prima. Sebenarnya birahi tinggi itu bagus, tapi harus diimbangi dengan power yang kuat agar murai batu tampil maksimal. Birahi yang tinggi disebabkan oleh kurangnya konsistensi perawatan harian seperti porsi umbar, porsi embun, dan pemberian extra fooding sehingga akan membuat birahi murai batu jadi naik sampai over. Penyebab selanjutnya adalah terlalu sering fight atau dilombakan. Seperti halnya manusia, murai batu juga perlu istirahat agar mental dan staminanya tetap dalam kondisi prima. Jika terlalu sering dibawa ke arena lomba, maka mental akan down sehingga karena dipaksa untuk fight dalam kondisi fisik yang tidak fit. Ini adalah jawaban penyebab utama yang mengakibatkan murai batu menjadi rusak. Segera hindari hal ini. Selanjutnya, penyebab mental belum siap untuk tarung. Walaupun murai batu merupakan burung tipe fighter atau petarung, namun tidak semua murai batu mempunyai mental bertarung yang bagus, terutama murai batu yang masih muda. Sehingga jika murai batu dalam kondisi mental yang kurang siap, maka bisa jadi malah ngelowo saat kita track. Penyebab selanjutnya adalah murai batu terlalu jinak. Kebanyakan kasus murai batu ngelowo adalah jenis murai batu hasil tangkaran yang diloloh oleh manusia. Sebenarnya bukan masalah tangkarannya, namun kesalahan pemilik saat merawat terlalu dimanja hingga dewasa. Akhirnya murai batu jadi suka ngebatman. Oke teman-teman, Kicau Mania masih lanjut. Masih mau dengerin tips dari kami? Ini adalah penyebab kelima murai batu mendekati masa mabung.
Selama saya bermain murai batu, pengalaman yang saya dapatkan adalah murai batu kurang maksimal saat mau mabung. Saat sering saya jumpai adalah murai batu tiba-tiba suka ngelowo, padahal sebelumnya murai batu tidak pernah ngelowo. Dan setelah saya istirahatkan, ternyata seminggu kemudian murai batu saya mabung. Nah, jika Anda sudah tahu mengenai penyebab utama murai ngelowo, selanjutnya mari kita bahas cara paling mudah untuk mengatasinya. Cara mengatasi murai batu ngelowo. Penyebab yang pertama adalah overbirahi. Cara mengatasinya adalah tambahkan porsi extra pudding. Tambahkan pemberian EF atau extra pudding. Ya, benar kalau orang-orang bilang bahwa embing lowo harus dipotong pemberian extra pudding, itu salah. Dengan menambah porsi extra pudding, stamina murai batu akan semakin meningkat sehingga kondisi antara birahi dan tenaga akan seimbang. Jangan sampai murai batu Anda menjadi tambah drop karena kekurangan extra pudding. Selanjutnya, tambahkan porsi mandi. Murai batu yang birahi tinggi akan mempunyai hasrat mandi yang besar, sehingga dengan memberikan bisa membuat birahi murai batu menjadi stabil. Selanjutnya, rutin diumbar. Lakukan pengumbaran yang rutin. Pengumbaran yang tepat untuk murai batu adalah seminggu 3 kali selama 2 jam. Sediakan juga air mandi di dalam umbaran. Berikutnya, wajib embun pagi. Rutin diembunkan setiap pagi. Pengembunan yang bagus untuk menyatapilkan birahi murai batu adalah pukul 4 pagi sampai pukul 6 pagi. Penyebab yang kedua, ngelowo karena terlalu sering diadu. Batasi jadwal melombakan murai batu Anda. Sayangi gacuan Anda dan jangan kemakan nafsu untuk terlalu sering mengadunya. Jadwal laper yang tepat untuk murai batu adalah maksimal 1 kali dalam seminggu. Tujuannya adalah agar murai batu bisa istirahat untuk mengumpulkan tenaga dan mengeluarkan muntahan isiannya saat dilombakan. Selanjutnya, penyebab yang berikutnya, ngebatman karena mental belum siap. Mental belum siap yang saya maksud adalah burung masih muda atau baru lepas rotol atau murai batu yang baru saja selesai mabung. Nah, jika murai batu Anda masih muda, jangan dibawa ke lapangan. Tunggu usianya minimal 2 kali mabung agar mental dan fisiknya sudah oke. Jika murai batu Anda baru selesai mabung, tunggu dulu, jangan keburu untuk dilombakan. Berikan perawatan terlebih dahulu, kira-kira sampai 1 bulan pasca mabung, baru murai batu siap untuk digantangkan. Penyebab selanjutnya adalah ngebatman karena terlalu jinak. Jika Anda mempunyai murai batu yang sangat jinak dan selalu ngebatman ketika bertemu musuh, Anda harus bersabar dulu. Asingkan murai batu Anda agar sifat liarnya keluar. Tempat pengasingan murai batu over jinak yang paling bagus adalah di kandang ternak. Jika di rumah tidak punya kandang ternak, Anda bisa mengasingkan dengan bulu kerodong dan jangan memanjakannya lagi. Umbar secara rutin dan jika sudah selesai, maka silakan kerodong lagi agar murai batu tidak terbiasa manja dengan manusia. Saat memberikan EF, jangan berikan langsung dengan tangan. Hal tersebut akan memunculkan sifat manja pada murai batu. Selanjutnya, penyebab ngebatman karena mabung. Jika murai batu Anda mau mabung, stop gantang terlebih dahulu dan fokuskan murai batu di rumah agar mempercepat proses ganti bulunya. Ngelowo seringkali menjadi pertanda murai batu mau mabung, sehingga cukup diistirahatkan dan diberikan full extra pudding. Selanjutnya, tips umum mencegah murai batu ngelowo. Sebaiknya burung diasingkan serta full kerodong. Sering-sering diumbar di tempat yang luas. Jangan pernah memberikan extra pudding atau pakan dengan cara memberikan lewat tangan secara langsung. Jangan memaksakan murai batu yang kondisinya belum siap secara mental untuk ditrek. Misalnya masih muda, belum tuntas masa mabung, masih dorong ekor dan tidak fit atau sakit dan sebagainya. Untuk burung yang overbirahi atau OB, bisa kurangi EF-nya dan disetting ulang pemberian EF-nya atau extra pudding-nya. Intensitas memandikannya harus lebih sering. Kalau perlu, bisa diterapi mandi malam. Itulah teman-teman Gijamania, tips dari saya mengenai cara mengatasi murai batu ngebatman atau ngelowo. Semoga pengalaman saya
di video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan murai batu Indonesia yang mempunyai murai batu nge-Batman di rumah. Jangan lupa share agar teman-teman yang lain bisa tahu mengenai cara menyembuhkan murai batu Ngelowo. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like. Dan saya ingin tahu pendapat kalian. Dan coba komen di video ini. Oke, terima kasih. Saya Kiba Bitwang. Salam satu hobi. Salam sukses untuk kita semua. Salam Kicau Mania.